Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut bakal terjadi fenomena gerhana bulan penumbra pada 5-6 Mei 2023. Fenomena astronomi gerhana bulan penumbra ini terjadi saat posisi bulan, matahari, bumi sedang sejajar. Hal ini membuat bulan hanya masuk ke bayangan penumbra bumi, sehingga saat puncak gerhana terjadi, bulan akan terlihat lebih redup dari saat purnama. Berdasarkan informasi dari bmkg.go.id, fenomena gerhana bulan penumbra ini dapat diamati di Indonesia. Sementara untuk durasinya, dari fase gerhana mulai hingga gerhana berakhir, diperkirakan mencapai 4 jam 21 menit 28 detik. Fenomena gerhana bulan penumbra dapat disaksikan langsung ketika peristiwa itu terjadi. Selain itu, masyarakat juga bisa menyaksikan fenomena gerhana bulan penumbra melalui live streaming di laman bmkg.go.id. Masyarakat bisa mulai mengamati fenomena ini mulai pukul 22.12 waktu Indonesia bagian barat. Menurut Koordinator Bidang Tanda Waktu BMKG, Himawan Widianto, puncak gerhana bulan penumbra akan terjadi pada 6 Mei 2023 pada pukul 00.22 waktu Indonesia bagian barat. Salah satu dampak ketika gerhana bulan penumbra terjadi adalah bulan terlihat lebih redup dari saat purnama ketika puncak gerhana. Tak hanya itu, peristiwa alam tersebut juga menyebabkan kenaikan muka air laut. Namun, Himawan menegaskan bahwa dampak gerhana bulan penumbra ini tidaklah signifikan, sehingga masyarakat tak perlu khawatir dengan dampak gerhana bulan penumbra ini.